Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Rolita Vicky. Hari ini aku mau berbagi resep ke kalian. Aku mau bikin pai susu pakai panci elektrik yang waktu itu pernah aku beli di Shopee ya guys. Nah, gimana caranya bikin pai susunya? Langsung aja kita cek videonya guys.
Jangan lupa di bagian tutupnya kalau berembun itu dilap ya guys, supaya si airnya itu nggak jatuh ke dalam adonan kuenya. Dan juga untuk memastikan dia udah matang atau belum, kita bisa tusuk kayak gini. Kalau masih nempel berarti belum matang. Oke geng, sekarang kita pastiin lagi apakah sudah matang. Ternyata udah nggak nempel di toothpicknya, berarti kue ini udah matang ya guys. Kita matiin tombolnya, jangan lupa dicabut saklarnya juga, dan bagian saklar belakang pancinya kita cabut juga supaya aman. Terus si kuenya siap dipindahin ke dalam piring. Hati-hati ya guys, jangan sampai dia hancur. Oke, kue kita sudah sempurna. Dan ini dia, cantik banget hasilnya. Nah, sekarang kita mau coba potong kuenya ya guys. Kita mau lihat bagaimana penampakan kulit bawahnya. Oke, kita potong. Nah, ini dia penampakan sampingnya. Bagian kulitnya tuh crispy dan bagian si telurnya itu. Jadi resep caranya bikin pai susu pakai panci elektrik ini ya guys. Dimensi pancinya tuh sekitar 202 dikali 145 dikali 185 mm ya guys. Nah, gampang banget kan bikinnya. Aku yakin kalian juga pasti akan berhasil bikin di rumah. Kalian wajib coba. Bisa kalian pakai panci elektrik kayak gini, atau kalian bisa menggunakan teflon ya guys. Kalian bisa bakar di atas kompor gas. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa di like videonya, juga di komen di bawah, terus di subscribe buat yang belum, dihidupin juga loncengnya, dan di share ke teman-teman kalian yang banyak. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.